Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi kali ini di Muslim Inspiratif. Dan seperti biasa pemirsa, kita senantiasa akan datangkan tamu-tamu yang akan memberikan inspirasi buat kita semua. Dengan harapan Anda semua terinspirasi dari kisah, pengalaman, dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, telah datang ya salah seorang hafiz 30 juz dan segudang prestasinya, di mana di balik semua itu ternyata ada seorang ayah keluarga yang sangat luar biasa yang membimbing sosok anak yang bisa mendapatkan sebuah prestasi. Langsung aja kita akan kenalan dulu bareng narasumber kita. Ada Abuya. Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Akilah Elva. Masya Allah. Akilah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, dua orang ini mungkin untuk di kancah internasional atau nasional ini mungkin udah nggak asing lagi karena berbagai prestasi yang diorai dan puncaknya yang membuat seorang Hafiz ini bisa dikenal dan mengenalkan anak-anak Hafiz ini adalah di salah satu televisi nasional kita yang telah menyajikan yaitu juara Hafiz atau mungkin Hafiz Indonesia yang ada di 2021 di RCTI ya. Oke, dan di kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit ngobrol bareng Abuya dan juga Akila. Masya Allah. Namun mungkin kita boleh lihat cuplikan ketika pengumuman juara ketika Akila juara. Silakan. Boleh. Oke, pemirsa, ini adalah sebuah momen di mana Akila dinobatkan sebagai juara satu di tahun 2021 ya di kompetisi ataupun di Hafiz yang disiarkan di salah satu stasiun televisi. Ini dia cuplikannya. Selamat untuk Akila Sidoarjo. Masya Allah, luar biasa. Abu ya, ketika momen tersebut, apa perasaan Abu ya? Yang pertama, yang pasti tidak menduga sih ya. Kenapa? Karena banyak anak yang luar biasa di luar sana yang mungkin lebih baik dari Akila. Makanya ketika Nanda Akila dipilih oleh Allah melalui kompetisi ini atau musabaqah ini, tentunya perasaan Abu ya, apa yang, apa ya? Ya mohon maaf, jujur, bergelimang air mata bahkan dia. Masya Allah. Karena kami gak menyangka gitu kan, sesosok Ananda Akila seperti ini yang qadarullah ternyata Allah takdirkan menjadi yang terbaik di musabaqah itu gitu. Masya Allah. Kalau Akila sendiri perasaannya ketika disebutkan yang menjadi juara satu ketika itu adalah Akila, perasaan Akila gimana? Biasa aja? Kalau perasaan Akila gak nyangka juga sih, sama karena teman-teman Akila yang lain itu masih banyak yang lebih bagus gitu, tapi qadarullah alhamdulillah Allah memilih Akilah untuk juara satu Hafiz Indonesia 2021. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini bolehlah bagi-bagi tipsnya nih Abu ya. Mungkin untuk perkenalannya dulu, Akilah ini selesai hafalannya di usia berapa? Jadi Ananda Akilah ini, memang kita ada beberapa teknik Ustaz sebelum anak kita ke arah hafalan Quran.
Jadi kalau Ananda Akila ini kan mulai menghafalkan Quran itu dari umur 9 tahun. 9 tahun. Ya, hanya saja memang keinginan kami orang tua sebenarnya pinginnya dari kecil, Ustaz. Dari batita atau dari 3 tahun itu sudah menghafalkan Quran. Tapi qadarullah ketika Ananda Akila ini Ambuya lakukan screening namanya skerologi dan iridologi. Jadi iridologi dan skerologi ini adalah salah satu metode untuk menganalisa bagaimana kemampuan anak kita. Dominasi otak kanan, otak kiri, atau otak tengah. Maksudnya otak tengah itu kanan dan kiri seimbang. Nah, qadarullah Akila ini adalah otak kiri. Ketika umur 3 tahun, ketika Abuya lakukan analisa skerologi, itu otak kiri. Nah, sedangkan otak kiri itu, kalau untuk mengarah ke arah penghafal Quran, itu agak beresiko. Kenapa? Otak kiri itu cenderung dia cepat hafal, tapi cepat lupa. Ini otak kiri. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang penghafal Quran yang sempurna, itu balance, seimbang. Makanya di tahapan umur 3 tahun itulah ketika Abuya tahu Ananda kemampuannya otak kiri, maka di situ Abuya merubah konsepnya. Salah satunya adalah bagaimana otak kirinya Ananda Akila yang dominan ini kita support, kita arahkan yang kemudian menyeimbangi ke apa yang kanannya bisa aktif. Nah, seperti itu. Makanya di umur 9 tahun baru Ananda Akila ketika saya analisa sudah seimbang. Dan disitulah kemudian mulai menghafal Quran. Nah, pertanyaannya, gimana prosesnya Abuya? Kenapa kok kemudian dari 9 tahun itu baru menghafalkan? Nah, langkah Abuya ketika itu, ketika tahu kiri, langsung Abuya arahkan ke bidang matematikanya dulu, Ustaz. Jadi umur 3 tahun itu sudah kita arahkan Ananda ke arah matematika. Pertanyaannya, kenapa kok matematika? Karena Abuya punya prinsip, Al-Quran itu di dalamnya ada angka-angka. Benar. Ya. Ayat sekian, nah, sekian. Kemampuan otak kiri itu sangat mudah, cepat sekali mengenal atau mengingat ketika hubungnya dengan angka. Maka di usia 3 tahun awal itu kami kenalkan ilmu matematika sehingga Ananda Akila di umur 8 tahun ketika itu alhamdulillah sudah juara olimpiade matematika 100 soal dalam 5 menit, Ustaz. 100 soal 5 menit dan itu belum menghafalkan Quran. Nah, satu. Yang kedua adalah setelah ke arah matematika, baru yang kedua Ananda Akila kita arahkan ke arah Qurannya bukan untuk menghafal, tapi lebih ke ilmu tentang Qurannya. Nah, ini untuk ikhwani fillah ya, untuk saudara semua. Bagi kita yang memiliki kemampuan anak kita yang otak kiri, jangan langsung diarahkan ke menghafal Quran dulu, ya. Tapi lebih utamakan tentang bagaimana cara membaca dengan baik. Baik itu fasohahnya, tajwidnya, makhrajul huruf dan sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak yang otak kiri, dia itu cara ngafalnya itu visual itu lebih mudah. Makanya di umur 8 tahun Akila sudah lulus, sudah selesai membaca-bacanya sudah bagus ya, sudah boleh dibilang sudah sempurna, baru 9 tahun mulai menghafal. Qadarullah umur 12 tahun selesai insyaallah 30 juznya. Masyaallah, berarti dengan kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Dan itu hafalannya kadang kan ada nih, ya, ngafal yang sini, sini, lanjut yang sini lupa kan gitu. Nah, gimana mensiasatinya? Maka di sini siasatnya adalah kita harus punya metode khusus. Namanya metode, kalau qadarullah karena Abuya yang menemukan ya, jadinya Abuya namakan AFQ, Ustaz. Apa itu? AFQ itu Akila Finger Quran. Akila itu dari Ananda Akila, finger itu jari. Kan hobinya ke Akila ini, adik Akila ini menghitung angka-angka itu pakai jari. Gitu ya. Jadi itu. Enggak laku tukang kalkulator nih kalau jari. Jadi itu makanya abunya namakan Akila Finger Quran. Jadi dengan jari kita, kita seolah-olah sudah bisa membaca mushaf Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Nah, dari metode inilah yang kemudian hafalan kita insya Allah lebih sempurna, lebih kuat. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, Ustaz. Kalau anak-anak memang lebih bagus, tapi juga bisa untuk orang tua yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena usia di atas 40 itu cenderung dia itu, mohon maaf ya, pagi ngafal, siang mulai kabur, besok hilang, kan gitu ya. Maka di situ bagaimana caranya supaya nggak hilang, harus dikunci, Ustaz. Lah kuncinya itu ada di mana? Di jari kita. Nah, itu berarti ada cara metode hafal Quran dengan menghitung dengan jari. Dengan jari. Ini saya baru tahu nih. Saya berpetualang nih, Abu ya, ke rumah-rumah tahfiz dan banyak metode orang dalam menghafal Quran. Dan baru saya jumpain ini metode Abu ya, yaitu menghitung
pakai jari. Makanya ini Ambuya apa ya? Makanya salah satu kami untuk mensyiarkan Quran ke Medan, ke Sumatera Utara ini adalah untuk mengenalkan. Mm-hmm. Karena dengan metode ini setelah mereka tahu insya Allah, mm-hmm, para orang tua pasti akan lebih mudah mendidik anak-anak mereka untuk menjadi generasi Quran atau menjadi Hafizul Quran. Jadi memang kalau Abu Yasi punya prinsip ya, memang kalau sekarang itu kan ya udahlah kalau ngafalkan kan udah taruh pondok kan gitu ya. Sedangkan Abu Yasi sendiri satu memutuskan untuk mencoba trial ya, artinya saya mencoba menjadikan anak-anak kami, anak Abu Yasi kan 4 saat ya, ya menjadi penghafal Quran tapi tidak saya masukkan pesantren dengan harapan bisa nggak saya mendidik lewat rumah yang anak-anak kita menjadi Hafizul Quran. Jadi seperti itu. Akila ini nggak diletakkan ke menyelesaikannya nggak di pesantren di rumah, cuman setelah selesai untuk menyelamatkan lingkungan sekarang SMP saya taruh di pesantren sekarang. Oh, gitu. Masya Allah. Berarti Akila itu mulai menghafal Quran dari 9 tahun, kemudian diselesaikan. Terus di RCTI itu kemarin masih berapa juz itu waktu tampil di 10 juz. Mm-hmm. Terus umur 12 itu baru menyelesaikan. Masya Allah, luar biasa. Akila, nah ini kalau biasa dulu nih ya, waktu ngafal Quran itu waktunya kapan-kapan aja sih? Kalau Akila biasanya di rumah kan ada bikin jadwal sendiri gitu. Kapan waktunya menghafal, kapan waktunya bermain. Nah, Akila bikin jadwal biasanya kalau menghafal atau murojaah itu biasanya habis subuh atau setelah sholat gitu. Tapi kalau misalnya habis sholat nih, tapi hatinya lagi gak mood gitu kan, walaupun tuh udah jadwalnya, kalau Akila mending gak usah gitu. Jadi tutup dulu Al-Qurannya, terus melakukan sesuatu yang emang membuat hati Akila tuh mood gitu. Setelah itu baru mulai menghafal. Mohon maaf nih kalau lagi nggak mood, nggak dipaksa sama Buya. Akila nih harus cepet nih selesai nih hafalannya gitu. Enggak, karena jadul juga udah Akila yang bikin sendiri. Oh gitu Abi. Iya. Ya, jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk buat jadwal itu bukan orang tua yang buat. Tapi anaknya. Pertanyaannya kenapa? Karena ketika anak ini yang membuat, maka di situ akan memunculkan rasa tanggung jawab. Jadi orang tua hanya mengingatkan, kakak jadwalnya apa? Hanya saja, seandainya ada jadwal melalui adik Akila, kakak Akila, jadwalnya ini kegiatannya A. Tapi kita tanya, artinya lagi mood nggak? Gitu kan ya. Kalau nggak mood, atau lagi nggak fun, nggak seneng, jangan lakukan. Lakukan kegiatan dulu yang si, apakah bermain sama adik-adiknya, apakah kemana, main Rubik atau apa. Mood baru mulai, karena hafalkan Quran itu kuncinya satu. Kalau prinsip Abuya kepada anak-anak Abuya adalah hafalkan Quran itu hatinya harus senang. Harus betul-betul senang. Jadi sehingga kita megang Quran itu senang banget. Itu yang membuat hafalan itu cepat. Banyak orang karena tuntutan, target, tapi memaksa. Akhirnya apa? Hafalan gak ngelekat. Karena dia hafal saat itu, tapi dia short-term memori. Jadi jadinya pendek. Nah makanya kalau kita hatinya senang, yang seperti yang disampaikan oleh Ananda tadi, ketika hatinya nggak mood, beliau melakukan kegiatan yang lain. Ketika sudah mood, baru mulai. Memang ada target, hanya saja gitu dalam satu hari. Yang penting targetnya terlaksana. Jadi seperti itu. Gitu ya, Masya Allah, luar biasa nih pemirsa nih. Oke, jadi itu kan artinya kan kita menanamkan kepada anak kita tuh Abuya, yaitu bagaimana caranya kita cinta sama Al-Qur'an. Nah kalau tips dari Abuya nih, menanamkan seorang anak itu agar cinta pada Al-Qur'an itu bagaimana? Soalnya kan anak ini kadang beda-beda Abuya. Ada yang hobinya dia keluyuran, waktu masih kecil pun udah keluyuran ke rumah tetangga, apa disuruh ngaji kadang susah, boro-boro kita nyintarin Al-Qur'an, suruh ngaji ayo ngaji, ya nanti ambil besok-besok gitu. Nah, ini kira-kira gimana Abuya? Jadi memang yang pertama adalah Abuya menanamkan kepada anak-anak kami. Memang yang pertama ini adalah komitmen kedua orang tua ya. Jadi suami istri menjadi kunci utama untuk mengarahkan anak kita menjadi tidak hanya penghafal Quran tapi cinta dengan Al-Quran. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah penanaman kepada anak kita, terutama apapun cita-cita kalian, Abuya sama Umah dukung. Kita support, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi profesor pun silakan. Tapi syaratnya satu, yang penting jangan jauh dengan Al-Quran. Nah, dengan jangan jauh dari Al-Quran, maka syaratnya satu, harus Al-Quran dalam diri kita, yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Kedua, yang ketiga, yang saya tanamkan adalah dengan Al-Quran.
apapun urusan kita, apapun kesulitan yang akan kita hadapi, karena Abu Yazid sendiri punya pengalaman yang luar biasa, tapi Allah mudahkan segala urusan. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyak kejadian yang secara manusia enggak logika, ya, enggak masuk akal, tapi ketika kita sudah meluruskan niat dekat dengan Al-Qur'an, maka di sini ternyata banyak kemudahan. Dan ini yang kami tanamkan kepada anak-anak. Akilah adik-adiknya, sehingga ketika ada sesuatu yang membuat kita itu sulit, oh ternyata ada sesuatu yang salah niatnya. Tapi ketika kita luruskan dengan Al-Qur'an, maka itulah yang kemudian Allah mudahkan. Dan ini yang membekas kepada anak-anak kita, seperti itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Emang Akilah cita-citanya mau jadi apa sih, kalau boleh tahu? Menjadi dokter. Jadi dokter, iya. Masya Allah, luar biasa. Ini mulia ini. Iya. Itu kayaknya kameramen kita di mana tadi? Cita-cita jadi dokter. Ini dokter hewan atau dokter apa tadi ya? Oke, okay, Masya Allah, luar biasa. Abu ya, kita rehat sejenak. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Nah, untuk itu bagi para pemirsa, ya, jangan kemana-mana. Terus ya, ikuti program kita, karena setelah ini kita akan tes. Ya. Bagaimana nih sebenarnya metode tadi yang telah disampaikan oleh Abu ya, yaitu dengan menghitung cepat ya, atau menghitung Quran dengan jari. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Muslim Inspirasi. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Ya Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Abuya dan juga Akila. Nah ini tadi udah sempat kita kasih bocoran tadi di segmen 1 bahwasanya kita akan coba tes nih, hitung-hitungan sama Akila. Mau boleh, tahu juga siap. Ini gimana sih metodenya ini ya. Nah gimana nih caranya nih Abuya, mungkin bisa dibimbing sedikit nih. Jadi gini, tujuan kita challenge atau tes ini bukan untuk riya Ustadz ya, tapi lebih ke oh ternyata hafalkan Quran itu mudah. Betul. Ternyata hafalkan Quran itu menyenangkan. Dan ternyata hafalkan Quran itu, oh ternyata untuk memungkinkan itu seperti itu ya. Nah itu adalah niat kami ya. Nah teknik yang pertama di sini kita ada namanya tadi AFQ Ustaz ya. AFQ itu Akila Finger Quran. Nah kita akan challenge adik Akila. Untuk pemirsa ya, silakan siapkan kalkulator ya. Siapkan kalkulator, Zat. Antum siapkan kalkulator. Oke, okay, kalkulator, ya. Kalkulator. Oke, handphone aja lah, Abu ya. Nah, ini teman-teman juga siapkan kalkulator. Boleh. Jadi gini, Zat. Sebelum Abu ya challenge, ini perlu Abu ya sampaikan dulu sebentar. Kalau di kami, ya, di Abu ya dalam mendidik anak-anak, ya, kan kita punya prinsip, Zat. Meskipun
anak-anak kita itu insya Allah menjadi ahlul Quran, tapi jangan tinggalkan apa akademisnya, terutama adalah matematika. Ini emang ada kaitannya juga nih Bu ya, ada matematika. Ada kaitannya. Makanya ketika kita sudah merasa ahli, sudah merasa menguasai ilmu matematika, maka di situ dalam menghafalkan Quran itu lebih mudah. Itu kelebihannya. Nah, makanya sedangkan banyak kan di luaran sana ketika anaknya sudah hafal Quran, matematikanya ditinggalkan kan gitu ya. Benar. Nah, inilah coba nanti dengan kita bisa sedikit banyak menguasai atau bisa menggunakan metode ini, maka insya Allah, oh ternyata ini ya dampak efeknya ya. Ternyata oh jauh lebih mudah dalam mengingat hafalan yang kita hafalkan. Salah satunya dari matematika. Angka atau matematika. Nah, sekarang kita akan coba jalan hitung cepat ya. Kita akan menghitung cepat Ustaz. Jadi Ustaz akan memberikan soalnya ya, angka-angkanya Abuya yang bilang tambah dan kurang. Contohnya. Contoh. Jadi angkanya itu bebas Ustaz. 1 sampai 99. Okay. Bebas. Ya mau 86, 75, 97, 43 bebas. Itu apa yang ada di pikiran Antum, dan usahakan agak cepat gitu ya. Oh, harus cepat ya? Iya, cepat. Artinya memang ini kemampuan ya. Jadi kemampuan. Oke, sudah siap Ustaz? Oke. Okay. Tunggu dulu, tunggu dulu. Halo. Gimana yang di dalam udah siap? Oke, okay, siap ya kolektornya. Oke. Okay. Langsung Abu ya. Oke. Okay. Kita mulai ya. Sudah siap Ustaz ya? Oke, okay, siap. Okay. Silakan angkanya Antum Ustaz. Oke, okay, 25. Ditambah 16. Ditambah 13. Ditambah 45. Ditambah 68. Dikurangi 31. Dikurangi 91. Ditambah 63. Ditambah 21. Ditambah 32. Dikurangi 24. Dikurangi 34. Ditambah 52. Dikurangi 39. Oke, cukup. Oke. Udah ketemu Ustaz ya? Udah, sama. Nah, oke. Berapa? Jadi gini, sebelum Akila membacakan ketemunya berapa, tolong disiapkan mushaf Al-Qur'annya, Ustaz. Oke. Nah, oke ya. Oke, ketemunya berapa, Akila? 116. 116, pas. Betul ya? 116. 116. Kita coba yeah. buka mushaf Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Ustaz. Coba. Al-Baqarah. Kita buka Al-Baqarah aja. Tadi ketemunya berapa, Ustaz? 116. 116. Oke, surah. Sudah ketemu, Ustaz? Betul, ya. Surah Al-Baqarah 116. 116. Oke. Udah ya. Apa nih? Lewatan. Oke, Bu ya. Oke ya. Oke, kita akan coba Kakak Akila, silakan baca surah Al-Baqarah sesuai dengan ketemu tadi 116 dengan irama ros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Terdapat pada halaman berapa ayat yang dibaca? Halaman 18. Tulisan? Iya, di 18. Oke, 18. Oke, bacakan ayat yang paling bawah dengan irama nahawan. Inna أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Terdapat pada Quran kanan, kiri? Kiri. Kiri, atas, bawah, tengah? Tengah. Ayat yang 116 tadi? Tengah. Tengah. Jadi seperti itu, Ustaz.
Betul semua, Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi salah satu metode AFQ ini, bagaimana hafalan itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Seperti halnya mungkin antum pernah jatuh enggak, Ustaz? Sering. Okay. Jatuh cinta yang jarang. Coba yang paling antum ingat. Jatuh di mana? Jatuh naik motor. Yang paling teringat. Naik motor. Hmm. Di mana itu daerahnya? Di kampung. Posisinya ketika itu jatuhnya naik apa? Naik motor. Yang sakit kanan kiri atau bagian mana? Kayaknya lebih ke hati kayaknya, Bu. Ke hati. Hmm. Pertanyaannya, sebelum Abu ya tanya, antum paham enggak kalau pernah jatuh? Iya. Ya enggak anu kan? Tapi ketika ditanya langsung teringat. Hmm. Nah, sama halnya Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an ini kemudian ditanya, ayatnya ini, nomornya ini, langsung dia masuk alam bawah sadar, ini posisinya, letaknya di sini, ini bunyinya. Nah, itu. Gitu, jadi metode AFQ ini lebih menekankan bagaimana caranya kita hafal Quran, tidak hanya hafal lanjutannya, tapi hafal tata letak nomor halaman, dan dibacanya bukan atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kenapa? Karena dia sudah seperti ada di depan kita. Dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi Akilah tadi ketika kita sebutkan Al-Baqarah misalnya 116, itu sudah tergambar kira-kira musafnya seperti ini, bentuknya tapi iya. Gitu ya. Ini Abu ya, mohon maaf nih Abu ya. Jadi untuk menggambarkan ini apakah Akilah coba lihat musafnya sampai 2 jam gini aja? Oh, enggak lah. Berarti ada metode. Salah satu metodenya ini, yang kedua memang harus rajin murojaah tentunya ya. Uh-huh. Rajin murojaah. Cuma jadi gini, sebagus apapun metode memang kalau enggak mau atau malas murojaah ya enggak bisa kan gitu ya. Mm-hmm. Tapi dengan ada kuncinya inilah yang menjadi apa ya, faktor utama yang menyebabkan hafalan itu lebih melekat. Jadi seperti itu. Mm-hmm. Nah, apakah ini hanya Akilah sejanda? Insyaallah seluruh anak Indonesia atau bahkan seluruh dunia, ketika kita tahu teknik atau caranya, insya Allah lebih mudah. Dan bahkan ini pun bisa nanti setelah selesai, misal ke arti dan lain sebagainya, itu bisa. Hanya saja memang bertahap ya. Nah, yang penting sekarang adalah, ada caranya ya, metodenya ya. Jadi gitu. Mungkin nanti bisa kita share. Nah, kalau sekarang ini Akilah sudah sampai ke tahap yang? Kalau sekarang ini memang tahapan sekarang itu penguatan terus. Penguatan terus. Kita memang ada target di SMP itu. SD tahap menyelesaikan, SMP tahap penguatan terus, SMA tahap, memang karena kalau SMA kan dapat Akilah ke arah kedokteran kan gitu. Ya. Jadi sudah tahap ke arah pendidikan yang ke arah penjurusan. Jadi kita ada tahapan-tahapan Ustaz, semuanya Ustaz. Masya Allah, artinya semua itu sudah di-planningkan. Terprogram. Ya, sudah terprogram dari awal. Jadi seperti itu. Masya Allah. Emang kalau jadwalnya Akilah murojaah sendiri itu satu hari berapa jam sih? Atau kapan aja? Silahkan ditanya langsung. Akilah. Kalau target murojaah sehari itu 3-5 juz. 3-5 juz? Ya. Setiap hari. Dan waktunya tadi setelah sholat atau setelah subuh? Iya, atau semutnya hatinya aja. Oh gitu. Pernah saking moodnya itu satu hari megang Quran aja? Pernah. Cuman kalau emang lagi bener-bener gak mood tuh bener-bener kayak males gitu. Tapi kan tetap harus dilawan gitu kan. Biasa untuk menghilangkan rasa bosan itu gimana kalau Akilah, ada tipsnya gak? Biasanya ya kalau gak main sama adik-adik, atau main Rubik, atau ya ngapain, tapi selain gadget ya, selain handphone ataupun televisi gitu. Oh gitu ya. Nah kalau ini kan ada beberapa orang tua itu Abu ya, untuk menjadikan anaknya menghafal Quran itu dijauhkan banget yang namanya televisi atau juga handphone, gadget. Nah kalau menurut Abu ya gimana? Kalau Abu ya sendiri sih tetap mengizinkan Ustaz, tapi dengan catatan ada pendampingan. Nah, contoh kalau Akilah ini kan kita targetkan main handphone itu boleh hanya hari libur. Ya, hanya hari libur dan boleh megang handphone ketika sudah mencapai target. Nah, seperti itu, Ustaz. Nah, tentunya untuk melihat konten-konten atau apapun itu didampingi. Ini ketika proses penghafalan. Jadi ketika itu kakak boleh megang handphone atau punya, tapi kita sampai sekarang pun tidak kita lepas, Ustaz. Artinya enggak boleh punya handphone, dia statusnya pinjam. Oh, pinjam orang tua. Jadi kapanpun kita ingin minta ya harus diberikan gitu kan ya. Nah misal kalau kakak Akilah ini, kakak boleh kita pinjemin handphone lebih banyak waktunya kalau sudah selesai 30 juz. Jadi itu. Jadi ketika masa proses itu agak jarang. Nah kalau sekarang
itu yaitu tadi ketika sudah selesai target murojaahnya atau penguatannya, itu baru boleh menggunakan handphone. Dan tapi yang paling penting adalah pendampingan, itu yang paling penting. Ngajak apa, lihat apa. Oh, gitu. Terutama adalah sering-sering kali anak-anak kita kita ajak lihat, boleh lihat YouTube tapi yang membawa manfaat. Ya, yang bisa menjadi tontonan yang ke arah pendekatan kita kepada Al-Qur'an itu terutama. Tontonan gitu. Yang bisa jadi tuntunan. Nah, itu tentunya di situ. Masyaallah. Tapi pernah enggak sih selain Akila mungkin anak-anak yang lain itu ada sedikit pemberontakan? Aduh. Bosan. Jadi tadi siasatnya, contoh adiknya Akila ini, beliau juga ngafal Quran, cuman beliau sekarang atlet nasional, Ustaz. Atlet bulu tangkis. Jadi adiknya Akila ini ketika itu salah satu faktor Akila mau ngafal Quran itu iri sama adiknya. Oh gitu. Jadi di usia Akila 9 tahun, ceritanya ini ya, Akila itu belum hafal satu juz saja belum hafal. Karena baru mau mulai kan. Sedangkan adiknya ketika itu sudah 2 juz. Adiknya laki atau perempuan? Abu? Cowok. Cowok ya. Jadi adiknya, tapi karena ketika Abuya lakukan analisa skerologi, itu karena adiknya murni otak kanan. Makanya langsung ke arah menghafal Quran. Dan setelah kita lihat kemampuan minat bakatnya, qadarullah, oh ternyata di atlet dia. Alhamdulillah sekarang jadi atlet nasional bulu tangkis. Masya Allah. Dan penghafal Quran insya Allah. Jadi seperti itu. Oke, nanti bisa kita ajak. lawan sama apa kita nih, anggota kita. Nah nanti untuk metode bisa kita contohkan Ustaz ya. Masih ada waktu kayak ini? Gimana? Masih ada waktu ya? Masih Abu ya? Masih. Oke, contoh. Contoh aja yang paling mudah. Al-Fatihah Ustaz hafal? Wih, hafal banget. Hafal banget ya. Mungkin? Insya Allah. Insya Allah lah. Oke, kita tes. Ya. Saya yang dites? Iyalah. Waduh, saya yang dites nih Bu. Oke, bacakan tawad dulu coba Ustaz. Perasaan saya gak enak ini. Tapi kita coba dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat, Ustaz? 8 ya? Ya 7 ya. Oh, 7, kelewatan saya. Dari sini aja udah salah. Ya? Ada 7 ayat ya. Oke, bacakan surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Nyerah Bu ya. 2 3. Terima kasih. Ayat yang keenam. 1 2 3. Terima kasih kelamaan. Ya. Nah, ini contoh berarti belum mungkin. Oh. Hafalannya belum masuk ke dalam alam bawah sadar. Benar sih. Contoh Akila. Kita coba Akila ya. Boleh. Kakak Akila, tahu dulu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. 3. Ar-Rahmanir Rahim. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Maliki yawmiddin. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu, Ustaz. Tadi kalau pertanyaannya Bu ya tadi ayat 1, saya bisa tuh dia, Bu. Nah, itu. Loh, kok bisa gitu? Nah, itulah metode AFQ, Ustaz. Oh, gitu deh. Jadi meskipun dia hafal, tapi ketika ada angka posisinya di mana dia langsung kelaten. Nah, insya Allah lain waktu kita ajarkan. Masya Allah, ini berarti ada beberapa tips-tipsnya juga nih ya Bu ya. Iya. Ya, tapi memang yang paling simpel sebenarnya Al-Fatihah tiap hari dibaca gitu kan. Tapi gak tergambar juga ya Bu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita itu sudah tertanam hafal. Padahal kalau di dalam metode kita, terutama di AFQ itu, untuk mereka itu lolos tidaknya itu tidak hanya membaca dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas atau dari tengah ke bawah, tengah ke atas. Bisa semua. Itu harus sudah masuk di luar kepala. Artinya, bahkan ketika kita sebutkan ayatnya, udah bisa disebutin. Betul. Nah itu. Posisinya juga posisinya. Sudah tahu. Posisinya. Luar biasa nih Abu ya. Contoh aja, Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah. Kak, bacakan ayat yang ke-9, bebas ya, 100. Boleh, Bu. Udah, gak bahas. Oke. Okay. Udah ya, cepet-cepetan ya nih ya. Oh, oke, okay. Ya, cepet. Siap. Yang buka malah lama. Oke, 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah. 90. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. 130. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. 132.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Cukup halaman berapa? Halaman 20. Seperti itu, Ustaz. Enak ya? Kewalahan yang buka ya. Yang buka makin lebih kewalahan ya. Luar biasa. Dan insya Allah intinya bisa dipelajari, insya Allah. Bisa. Yang penting ya, hatinya harus senang dulu ya. Hatinya senang, bersih, insya Allah. Oke. Okay. Mungkin ada yang bilang kan, wah itu kan Akila, mungkin Akila ini punya kelebihan khusus ini. Anak yang lain kan belum tentu. Tapi ditahan dulu jawabannya Bu ya. Siap, siap. Karena kita harus rehat dulu. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan dengarkan kembali ya pemaparan dari Abu ya tentang alasan-alasan tersebut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Spirit. Ya alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan luar biasa Akila. Ini tadi sempat terputus tadi Abu ya. Kita obrolan kita tadi berkaitan dengan Itu kan Akila. Akila ini mungkin ya makannya beda, kalau kami makannya nasi ya, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah semua anak itu memiliki kemampuan yang mungkin sama seperti Akila, atau sebenarnya memang Akila ini adalah salah satu bocah ajaib nih? Yang pasti gini, Sat. Memang kami pada intinya sama ya. Khalaqul insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, baik fisik maupun akhlaknya. Dan itu menjadi kunci. Artinya semuanya itu bisa. Tidak harus Akila. Memang hanya saja tips Abu ya, bukan tips ya, yang kami jalankan di keluarga itu ada dua unsur makanan yang harus kita tanamkan pada keluarga kami. Yang pertama adalah jangan masukkan sedikit pun harta yang mengandung unsur ribawi. Ini yang kami tanamkan kepada keluarga kami. Jadi mana makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak. Jadi kalau ada unsur ribawi kita harus jauhkan. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kita berikan nutrisi khusus, Ustaz. Kalau dulu Abuya kan formulator, membuat herba gitu ya. Jadi Abuya itu formulator, membuat tanaman menjadi herba, dan itu yang kita berikan nutrisi untuk Ananda Akila. Tapi masalahnya sekarang, apakah semua anak bisa? Bisa. Kenapa? Karena kapan hari Abuya pernah melakukan pelatihan, Ustaz, ya, di daerah, mungkin Atun tahu Sumatera Barat, Ustaz, tepatnya di daerah Tanah Datar dan Payakumbuh ketika itu. Ada salah satu peserta, beliau itu jauh-jauh dari Bukit Tinggi. Ya. Jadi ketika itu beliau datang ke Tanah Datar dengan niatan beliau ingin ikut, dan usianya berapa, Ustaz? 71 tahun. Oh, tua. Bukan anak-anak, tapi 71 tahun. Ketika Abuya tanya, Umi, mohon maaf, kenapa kok jauh-jauh ingin belajar? Hanya satu, saya itu dari dulu ingin hafal Quran, tapi gak bisa masuk, gak bisa nancep. Makanya ketika tahu Abuya ada di Sumatera Barat, dengan membuat pelatihan metode menghafal Quran dengan metode ini, saya jauh-jauh ikut. Dan apa yang terjadi, Ustaz? Ketika saya bilang, ada beberapa tips memang dalam menghafalkan, tapi setelah ikut pelatihan, dan alhamdulillah setelah mengikuti, tidak sampai 1 jam, Ustaz, 45 menit. Beliau menerapkan, dan ternyata apa? Di usia 71 tahun, itu bisa menghafalkan Quran, posisi, tata letak, dan nomor halaman. Tidak sampai 1 jam. Nenek. Makanya ketika saya, ya Allah, ternyata apa? Itu tadi kuncinya. Kalau kita tahu kuncinya, di mana posisi letaknya, artinya metodenya, maka disitulah akan membuat hafalan itu semudah kita seperti membalik telapak tangan. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak. Orang tua aja bisa, apalagi anak-anak. Makanya bagi teman-teman semua, saudara ikhwan semua, jangan berkecil hati. Artinya jangan sampai punya pikiran itu kan Akila. Tapi kalau saya gimana? Yang penting kita punya niat dan komitmen. Kita punya niat yang lurus, kemudian punya komitmen dan berazam, saya ingin menjadi ahlul Quran ya Allah, ingin menyelesaikan Quran ya Allah, sehingga kita punya rasa tanggung jawab, disiplin, insya Allah bisa. Baru Abuya masukkan ke metodenya kan gitu. Nah, mau tahu metodenya ini? Boleh. Abuya. Nah, ini mumpung ini. Kalau ikut pelatihannya entah kapan ini. Boleh, jauh. Mudah-mudahan nanti kita ngadakan di Sumatera Barat, Ustaz ya.
Cuman memang kalau kita buat pelatihan itu peserta nggak boleh lebih dari 30, Ustaz. Loh, bukannya makin banyak makin bagus ya, Bu ya? Nah, itu kalau buat nyari uang gitu. Kalau kami maksimal 30. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak Abuya nggak bisa ngendel. Karena nanti gitu, Abuya ya? Yang langsung ngendel. Oh, gitu ya. Nah, jadi nanti kualitasnya lebih maksimal. Oke, langsung ya. Aja, Bu ya. Jadi gini. Tahapan metode AFQ untuk menghafal Quran itu ada 4, Ustaz. Iya. Nah, yang pertama di sini ada, ini yang paling penting. Itu betul-betul hati kita harus kita luruskan dulu. Nah, ini yang tahu diri kita. Udah lurus belum nih? Nah, iya. Itu kita yang langsung bercermin kepada diri kita, kemudian luruskan niat. Dan ini, mohon maaf, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Poin nomor satu. Oke, setelah luruskan niat, baru yang kedua adalah ini yang paling penting. Kalau untuk menguasai metode ini, yaitu harus tahu bagaimana cara berhitung dengan menggunakan fingermatic. Apalagi itu, Abu? Nah, fingermatic ini yang tadi jari-jarinya ini. Bisa kita praktikkan, Abu? Boleh, boleh, boleh ya. Oke, coba kita untuk kesempatan ini spesial ya. Di apa ini? Program apa ini? Muslim Inspiratif. Muslim Inspiratif ini enggak pakai pelatihan, tapi langsung Abu ajarkan ini ya. Oke. Jadi ini harus di luar kepala Ustaz nantinya. Jadi gini, fingermatic ini adalah salah satu kuncinya. Jadi kalau kita mau masuk kamar, itu kan harus pegang kunci, Ustaz ya. Betul. Lah kuncinya ada di tangan jari kita. Nah, coba Ustaz kalau berhitung. Ya. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nah, ini orang Medan, ya. Indonesia kayak seluruh dunia gini ya, Bu ya. Oh gitu ya. Nah, karena untuk metode AFQ beda, Ustaz. Cara berhitungnya. Gini, coba perhatikan. Coba silakan untuk yang di rumah bisa mengikuti Ustaz ya. Kita ikuti. Sebelum kita ikuti, coba sama-sama ikuti. Ustaz ikuti ya. Boleh, salah satu, yuk. Ikuti Ustaz. Salah satu. Salah satu. Yang menyebabkan. Hafalan kita kuat. Yaitu. Antara gerakan. Dan ucapan. Dilakukan bersama-sama. Nah, ini kuncinya. Jadi setiap kita menghafal, antara ucapan dan gerakan itu dibaca bersama-sama. Itu menggabungkan antara visual, auditorial, dan kinestetika. Itu dalam metode menghafalnya. Nah sekarang kita menghafalkan fingermatic dulu. Oke. Coba ikuti Sat ya. Boleh. Tangan kanan satuan. Tangan kiri puluhan. Puluhan. Oke, ulangi. Oke. Tangan kanan satuan. Tangan kiri puluhan. Oke. Tangan kanan? Puluhan. Satuan. Satuan. Tangan kiri? Puluhan. Kanan? Satuan. Oke, coba. Satu. Ikuti Sat ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, ini 5, Sat. Beda ya? Beda ya, Bu ya? Iya, makanya itu ya. Coba ulangi lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Ini 5. Enam. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Nah, ini 9, bukan 5. Oh, gitu. Ini namanya finger metric. Makanya kita tadi harus ngitung. Nah, pakai metode ini. Berarti tadi Akila gini-gini dari jari tadi yang ngitung-ngitung ya? Iya. Oh gitu ya. Berarti bisa lebih simpel berarti. Iya, satu jari ada 9. Ini satuan. Sekarang puluhan, tangan kiri. Puluhan. Berapa ini, Sat? 1. Ya 10 lah. Oh iya, 10. Kan puluhan. Oke. Apaan, oke. 10. 10. 20. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80, 90. Nah, coba 11 gimana, Ustaz? 11 berarti 1. Gini ya. Ini 11. Oke, 25. Ribet banget ya, Bu ya. 25. 25. Nah. 45. 45. 98. 90. Oh ya, tadi gini ya. 8. Wah, ribet lah. Nah, ini harus di luar dihafalkan. Oh gitu ya, Bu ya, caranya ya. Harus dihafalkan di luar kepala. Nah, setelah ini baru menghafalkannya dengan menggerakkan dan jarinya. Gitu. Oh. Ini metode ini Abuya yang menemukan? Ya. Metode AFQ-nya kalau berhitungnya enggak. Kalau berhitung ini banyak. Karena kalau ini kan berangkat karena hobinya Adik Akila. Lebihnya Akila ke matematika dan cara ngitungnya Akila ini kan dengan jari. Betul. Nah, itu kita jadikan rumus gitu. Oh, gitu ya. Kalau fingermatic, banyak di
internet, di YouTube banyak lah. Berarti cuma, lebih menghemat ya Bu ya. Kalau biasanya kita ngitung 10 udah 20 pakai kaki-kaki lagi gitu, gitu kan. Berarti yeah, dengan metode ini lebih mudah lagi. Lebih mudah, lebih cepat, dan bahkan kalau kita mau masuk ke dalam ilmu pembelajarannya, mm-hmm, kayak Akila tadi, cara hitungnya. Jadi dari sini bisa pembagian, pengurangan, penjumlahan, akar-akaran, itu bisa semua. Dari jari tadi. Dari jari. Waduh. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi sebelum ke arah ayat yang mau dihafal, mm-hmm, wajib kita harus sudah masuk di luar kepala atau sudah masuk alam bawah sadar bahwa 5, udah. 7, 9, 85. Nah, gitu ya. Harus ya ini karena cepat itu nanti ya, yang kuncinya ada di situ. Mm-hmm. Nah, gitu. Waduh, gitu berarti ya, Bu ya. Mm-hmm. Kuncinya luar biasa. Oke, lanjut lagi tadi. Tadi kedua tadi ya, Bu ya. Jadi itu ya, kedua adalah menghafalkan finger tadi, Quran. Kemudian yang ketiga adalah ini yang setelah kita, Abu ya, saya sudah hafal, sudah di luar kepala nih, Ustaz sudah di luar kepala, dia punya finger metik, maka tahapan yang ketiga adalah menghafalkan ayat-ayat yang dihafal, diikuti dengan jari menunjukkan nomor angka yang kita hafalkan. Contoh, coba antum. Al-Fatihah aja kita prakteknya ya. Coba ayat enggak boleh lihat nih. Coba ayat pertama bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika anggap aja kita belum hafal Al-Fatihah. Anggap kita belum hafal. Kita hafalkan setiap orang beda-beda ya. Jadi berapa kali Abu ya? Bisa 5, bisa 10. Cuman tergantung kemampuan. Hanya saja ketika ngafalkan jari kita. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jari. Dua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu sampai 7. Oh, dihitung gini. Mm-hmm. Itu proses menghafalnya, Ustaz. Nah, per ayatnya itu bebas. Kalau kita punya Qur'annya sendiri, Ustaz. Kalau di AFK itu kita punya silabusnya, punya kurikulumnya, punya Qur'annya sendiri, ada standarnya berapa kali, berapa kali, berapa kali. Oh gitu. Jadi pertama adalah visual dulu, mendengarkan bacaannya Akila. Kita ada kan videonya. Bagi mereka yang belum bisa baca Qur'an. Anak-anak ya, mendengarkan, melihat video Akila membaca, setelah itu baru menggunakan finger. Jadi seperti itu. Coba antum ya. Boleh. Anggap. Coba ayat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tangannya jarinya lupa. Okay. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Aduh, udah salah. Lima. Ayo, lima. Lima. Iya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Enam. Ihdinas siratal mustaqim. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggap aja ini langkah yang keempat berikutnya. Abu ya, saya sudah hafal satu halaman, Abu ya. Kan udah hafal nih. 1 2 3 sampai 7 ya. Betul. Langkah berikutnya baru yang keempat adalah hafalkan awalan ayatnya. Oh, gentle. Okay. Ayat satu apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba kita baca 5 kali saat ya. Satu. Ayat satu bismillah. Ayat dua alhamdulillah. Ayat tiga ar-Rahman. Ayat empat maliki. Ayat lima iyyaka na'budu. Ayat enam ihdinas sirata. Ayat tujuh siratal ladzina. Coba ya. Fokus ya. Ayo. Gak asing ngeliatnya Bu ya? Boleh gak? Boleh. Jadi salah satu yang menyebabkan hafalan kita itu mudah hilang. Itu karena mengandalkan mushaf. Oh gitu. Makanya ya, kalau kita sudah mau niat menghafal, jauhkan Al-Quran. Ketika sudah muroja atau apa, karena kadang-kadang kita kalau dekat itu saat akhirnya. Nah, oh gitu ya. Itu salah satu penyakit. Benar-benar. Penyakitnya. Kayak manja bisik, gitu ya. Manja akhirnya. Dan itu kita paksa. Coba sekarang Al-Fatihah lagi Zat. Coba satu. Boleh. Bismillah 5 kali. Satu. Okay. Panjangan Abu ya, waktu kita sedikit lagi nih, mungkin agak dipercepat nih Bu. Oke, ya. Oke, coba 1 sampai 4 aja ya. 4 aja boleh. 1. Bismillah. Bismillah. Bismillah aja. 1 2 3. Bismillah. 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 Bismillah.
Bismillah. Ayat 2, alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 3, Ar-Rahman. 4, Maliki. Coba. 2. Alhamdulillah. 1 kali aja. Alhamdulillah. 2. Alhamdulillah. 1. Bismillah. Oke, bismillah ya. Bismillah. 2. Oke. Alhamdulillah. 3. Berarti gitu metodenya, Bu ya. Ar-Rahman. Nah, setelah itu dia di tes. Gitu. 3. Ar-Rahmanirrahim. Oh, gitu deh. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Metode gitu. Oke, terakhir Abu ya, mungkin yang keempat tadi. Terakhir. Tadi yang pertama yang adalah keempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini yang paling penting adalah setelah hafal semua maka harus dipisahkan ada ayat-ayat yang madaniyah sama makiyah. Nah, kalau yang makiyah itu hafalkan per lima. Oh gitu. Per lima. Ya, contoh An-Naba ya. Ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Lah lima ini dihafalkan. Terus kemudian 10, 15. Nah itu. Gitu. Itu tekniknya. Cuma itu memang kesulitan kita kalau hanya itu kalau enggak ada bimbingan. Oke, okay, gitu. Masyaallah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Okay. Nampaknya cukup sampai di sini dulu Abu ya. Ya mungkin setelah ini kita akan coba dengarkan sedikit ya pemirsa bacaan ayat Al-Qur'an lagi tadi dari Aqilah ya untuk menenangkan hati kita. Dan semoga aja dengan tayangan ini semua pemirsa bisa termotivasi. Ya minimal bukan diri kita tapi keluarga kita ya harus kita arahkan ke Al-Quran. Ya konon lagi kita harus lebih penting lagi. Nah pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah.